Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini keluarga Wijaya sedang berada di Ka'bah. Ya, tepatnya di ornamen Ka'bah yang berada di papan imaman Masjid Ar-Rahman Blitar, dan juga nanti ada ornamen Masjid Nabawi dan juga makam Ibrahim. Oke, ini parkirannya sejauh mata memandang, jauh banget. Dan kita mau menuju masjid yang lagi viral di Blitar nih, Masya Allah. Masjidnya katanya sih mirip Masjid Nabawi. Kita lihat aja apakah bener atau gimana. Yuk, kita langsung aja cus meluncur. Ini udah terlihat parkirannya, udah Masya Allah tuh rezeki bagi sekitar, dan pengunjungnya banyak banget. Ini parkir khusus Pak Kiai, jadi nggak boleh ada orang lain. Nah ini nih Masya Allah tuh udah mulai. Ya. Oke, ini suara kondisi pintu masuk di koridor Fatimah Zahra, dan ini banyak sekali pengunjungnya. Di sini ada juga mau minum gratis, ada teh, ada kopi, ada wedang jahe. Gelas baru disarankan untuk sekali pakai dan dibuang. Itu untuk masuk jamaah perempuan, belok kanan. Dan ini tempatnya ini ya, tempat untuk sendal-sendal sepatu, jadi bisa disimpan dengan safe. Dadah. Ya, kita mau keluar aja nih dari sini. Oke, kita berada di toiletnya. Insya Allah tempatnya bersih. Oke, dan toiletnya banyak banget, 1-20-30 paling ya, lebih banyak. Oke, jadi seperti bilik-bilik gitu ya. Oke, kita ke tempat wudhunya guys. Oke, di sana. Ya. Oke, teman-teman, ini ya yang lagi viral di Blitar, yaitu Masjid Ar-Rahman yang ada di depannya apa itu? Stadion. Ya, kayaknya. Ini jadi ornamennya mirip di Masjid Nabawi, teman-teman. Dan ingat, ini hanya miniatur, teman-teman. Jadi buat yang kesini belum terhitung ke Masjid Nabawi ya. Mungkin perasaannya ya. Dan di sini Masya Allah juga ada juga miniatur makam Ibrahim kalau nggak salah ini ya. Oh ya, buat yang udah umroh haji, bener kan ini makam Ibrahim ya, miniaturnya maksudnya. Oke, nah oke, Masya Allah luar biasa. Dan itu masjidnya berada di sana. Tadi panas banget, saya menshoot sampai over head. Oke, teman-teman, jadi ini tuh saya baru lihat tadi ada MG, yang artinya ini milik proyeknya dari Mayangkara Group. Dan saya penasaran, kalau di makam Ibrahim itu kan ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Dan di sini tadi saya tanya ke karyawannya, ternyata ada telapak kakinya Mbah Haryanto, di mana beliau adalah petingginya dari Mayangkara Group ya. Insya Allah ya, beliau kayaknya mendedikasikan ini untuk namanya untuk umat, untuk biar bisa dimaksimalkan, orang bisa Masya Allah ya, bisa merasakan aura dari Masjid Nabawi, aura dari makomnya Nabi Ibrahim yang ada di Mekah. Tapi ini bercampur-campur, artinya ini memang bukan di Mekah, bukan di Madinah, teman-teman ya. Makanya di sini ada ornamen-ornamen yang ya bisa dibilang miniaturnya ya, mini Nabawi, mini Ka'bah. Bukan Ka'bah, Ka'bahnya nggak ada di sini. Kenapa Ka'bah nggak dibangun padahal ada makom miniatur Ibrahim? Karena ditakutkan malah orang jadi kiblatnya nanti. Insya Allah yang bangun konsepnya bagus. Ya, kita masuk ya. Okay.
agar kamu saling mengenal di antara bangsa dan suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi membawa Maha Pembawa Berita. Selain menjaga ketakwaan. Oke teman-teman, jadi kita waktu Jumatan ini mendapatkan snack sama makan ya. Ayo bang, tukarin bang ke omnya sana bang. Bentar ya. Let me show you. Oke, yuk sana. Sana, situ bang, situ bang. Ayo bang, situ bang. Itu. Satu lagi. Masya Allah, dapat apa itu bang? Snack ya, Masya Allah. Alhamdulillah, kita berada di Masjid Ar-Rahman Blitar yang ornamennya mirip-mirip sama Masjid Nabawi, itu payungnya. Terus kemudian ada juga ornamen yang mirip apa namanya, Makom Ibrahim ya. Insya Allah, luar biasa. Bayangkara Group, Barakallahu Fikum. Oke, Masya Allah, ini jadi suasana pulang Jumatan. Jadi waktu Jumatan di awal pendatangnya itu ada dapat kupon untuk penukaran snack atau makan ya, Insya Allah. Teman-teman, kita mau buka ini unboxing ini. Isinya apa kira-kira ya, Insya Allah. Tulus. Oh, Masya Allah, dari M. Naufal. Ini catering. Oke, ayam bakar, ada capcay, ada mie. Kali ini apa ini? Warung Mak Ya. Oke, buka isinya. Oke, ayam goreng, ada sambal goreng, ada nasi, Insya Allah. Barakallah ya. Ada kerupuk juga ya. Cai, oke. Dapat apa bu? Dapat apa? Dapat emas 5 gram. Masya Allah. Unboxing. Kakak. Abang. Oke, dan ini tempat papan imaman ya, itu tempat mimbar khutbah. Jadi imam berada di situ dan di depannya itu mirip kiswah ya, seperti berada di Ka'bah, Masya Allah ya, luar biasa. Dan di sini boleh foto-foto dengan batas foto seperti itu. Nah, pengunjungnya banyak banget. Jadi di sini tuh ada aroma yang khas. Nomor berapa? 54, cari. Oke, isinya apa itu? Yeay, harta. Dah.
Ya, kita go. Thank you jasnya. Kalau khairan masjid Araman, barakallahu fikum. Semoga berkah selalu, senantiasa bermanfaat untuk umat. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke teman-teman, buat yang suka like, komen, dan juga subscribe. Dan terima kasih udah nonton sampai terakhir. Semoga bermanfaat. Buat yang mau datang, silahkan datang di Blitar Kota Patria, di depannya stadion, di Jalan Ciliwung nomor 2 Kota Blitar. Insyaallah, Masjid Ar-Rahman dari Mayangkara Group. Oke, habis dari masjid kita bisa hunting kuliner. Ini anak-anak beli es krim. Wow, that was great, huh? Oh, how much is that? 5,000. Okay, say thank you. Yeah. Nice. Nice. Okay, saatnya kita kembali ke mobil yang parkirnya lumayan jauh banget, dan jauh di sana. Jadi sepanjang jalan ini tadi kebetulan pas ini hari Jumat ya, masya Allah ya hujung di sana.